Marilah kita menyembah Allah, Tuhan yang Maha Mulia. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Hari ini dengarkanlah suaranya, jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku. Walau menyaksikan karyamu yang agung, empat puluh tahun aku muakakan mereka itu, maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya, mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Aku berkata, umat ini.
Kirimkanlah cahaya dan kebenaran-Mu, ya Tuhan. Kirimkanlah cahaya dan kebenaran-Mu, ya Tuhan. Berikanlah keputusan yang adil kepadaku, ya Allah, dan belalah aku terhadap orang jahat. Luputkanlah aku dari orang yang jahat dan curang dan penipu. Engkaulah Allah pelindungku, mengapa aku kau buang? Mengapa aku sedih, tersesat oleh musuh? Kirimkanlah cahaya dan kebenaran-Mu untuk menuntun aku dan mengantar aku ke gunung-Mu yang kudus, ke tempat kediaman-Mu. Maka aku akan menuju ke mesbah Allah, menghadap Allah sukacita dan kegembiraanku, dan bersyukur kepada-Mu dengan kecapi, ya Allah, Allahku. Mengapa engkau tertekan dan gelisah, wahai jiwaku? Berharaplah kepada Allah, aku akan bersyukur lagi kepada Allah, penolongku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kirimkanlah cahaya dan kebenaran-Mu, ya Tuhan. Ya Tuhan, sudilah menyelamatkan kami sepanjang hidup kami. Ya Tuhan, sudilah menyelamatkan kami sepanjang hidup kami. Aku berkata, di puncak kehidupanku, aku menuju pintu alam maut. Ke sana aku dipanggil untuk selanjutnya. Aku berkata, aku tidak akan memandang Tuhan lagi di dunia orang yang hidup. Tidak lagi akan kujumpai orang antara penduduk bumi. Pondokku akan dibongkar, dicabut bagaikan kemah gembala. Bagaikan tukang tenun engkau menggulung hidupku, memotong benang hidupku dari pakan. Siang malam aku kau biarkan, hingga pagi aku mengaduh. Seperti singa engkau meremuk tulangku, seperti burung layang-layang aku mencecit kegelisahan, berdekut laksana burung merpati. Pudarlah mataku karena menengadah, aku tertindas, ya Tuhan, tolonglah aku. Namun jiwaku telah kau hindarkan dari liang kubur, dan segala dosaku kau buang jauh. Alam maut tidak memuji engkau, orang mati tidak memuliakan dikau. Yang turun ke dalam kubur tidak mengharapkan kesetiaan-Mu. Hanya yang hidup memuji engkau, seperti aku sekarang ini. Semoga kesetiaan-Mu diwartakan turun-temurun. Ya Tuhan, sudilah menyelamatkan daku, maka kami akan membunyikan kecapi di rumah Tuhan sepanjang hidup kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan, sudilah menyelamatkan kami sepanjang hidup kami. Ya Allah, engkau pantas dipuji di Sion. Ya Allah, engkau pantas dipuji
Sion. Ya Allah, Engkau pantas dipuji di Sion, dan kepadamulah nadar dipenuhi. Engkau biasa mendengarkan doa. Semua makhluk yang lemah datang kepadamu karena merasa bersalah. Walaupun dosa melebihi kekuatan kami, namun Engkau mengampuninya. Berbahagialah orang yang Kau pilih dan Kau undang untuk diam di pelataranmu. Semoga kami turut menikmati kebaikan rumahmu di dalam baitmu yang suci. Secara mengagumkan, Kau kabulkan doa kami. Ya Allah yang adil, penyelamat kami. Engkaulah kepercayaan seluruh bumi, sampai ke batas-batas samudera. Engkau membuat gunung yang kokoh kuat, pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau meredakan deru lautan, meredakan gemuruh gelombangnya. Para penghuni seluruh bumi takut akan kuasamu yang dahsyat. Dari timur sampai ke barat, Kau penuhi dunia dengan sorak-sorai. Tanah kami Kau kunjungi dengan kelimpahanmu, Kau buat kaya dan subur. Mega langit penuh air yang Kau sediakan untuk kesuburan tanah. Begini Engkau mengerjakannya. Engkau menggenangi alur bajak dan membasahi kumpalan tangan, menggempurkan tanah dengan hujan dan memberkati tumbuhnya tanam-tanaman. Dengan demikian seluruh tahun, Kau mahkotai dengan kebaikanmu. Jejakmu membawa kesuburan. Bahkan padang gurun pun menjadi subur, dan bukit-bukit menghijau permai. Padang rumput berdandanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan panenan. Semuanya bersorak-sorai dan menyanyikan pujian. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Allah, Engkau pantas dipuji di Sion. Bacaan dari 1 Tesalonika 5 ayat 4 sampai dengan 5. Saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari Tuhan tiba-tiba dapat mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Perhatikanlah suaraku ya Tuhan.
tahan semua lawan yang membenci kami, ya Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umat-Nya. Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa, putera Daud hamba-Nya. Seperti dijanjikan-Nya dari sedia kala, dengan perantaraan para nabi-Nya yang kudus, untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua lawan yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada leluhur kita dan mengindahkan perjanjian-Nya yang kudus. Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham bapa kita, akan membebaskan kita dari tangan musuh, agar kita dapat mengabdi kepada-Nya tanpa takut dan berlaku kudus dan jujur di hadapan-Nya seumur hidup. Dan engkau anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalan-Nya, untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umat-Nya, berkat pengampunan dosa mereka. Sebab Allah kita penuh rahmat dan belas kasihan, Dia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang, untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selamatkanlah kami dari tangan semua yang membenci kami, ya Tuhan. Penyelamat kita telah menerangi dunia dengan kebangkitan-Nya. Marilah kita memuji Dia dan dengan rendah hati berkata, bimbinglah kami pada jalan-Mu, ya Tuhan. Kebangkitan-Mu, ya Tuhan Yesus, kami kenangkan dalam doa pagi ini. Semoga harapan akan kemuliaan-Mu menerangi kami sepanjang hari. Bimbinglah kami pada jalan-Mu, ya Tuhan. Terimalah, ya Tuhan, keinginan dan rencana kami, dan berkatilah segala usaha kami pada hari ini. Bimbinglah kami pada jalan-Mu, ya Tuhan. Semoga kami hari ini maju dalam cinta kasih-Mu, agar segala hal ikhwal berguna bagi kami dan bagi semua orang. Bimbinglah kami pada jalan-Mu, ya Tuhan. Ya Tuhan, semoga terang kami bercahaya di depan orang, sehingga mereka melihat perbuatan kami yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bimbinglah kami pada jalan-Mu, ya Tuhan. Marilah kita mendoakan wujud pribadi masing-masing. Marilah kita berdoa, bimbinglah kami pada jalan-Mu, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah cahaya sejati yang menyinari semua orang untuk menyelamatkan mereka. Kuatkanlah kami agar dapat menyiapkan bagimu jalan perdamaian dan keadilan. Sebab Engkaulah pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang